Malam, Mbak. Dengan Mbak Ismi ya? Iya, Mas. Mas Firman yuk? Iya, Firman dari OKJK. Kenapa, Mbak? Kok saya difoto? Ada apa-apa, Mas. Cuma mau nyocokin aja di aplikasinya. Oh, iya. Silakan. Tunggu ya, Mas. Saya mau WA-an dulu. Oh, iya. Udah, Mbak. Ini helmnya. Silakan dipakai. Oh, iya, Mas. Oke, maaf. Kenapa, Mbak? Enggak apa-apa, Mas. Kalau Mbak mau WA-an lagi, enggak apa-apa, saya tungguin aja. Oh, enggak apa-apa, Mas. Udah. Oh, udah. Udah. Silakan, Mbak. No. Segini doang yang ikut. Yang lain mana? Tahu ah. Lama banget datangnya. Pada berani enggak sih tuh? Ini siapa nih? Selly. Aduh. Gue denger lu katanya mau nangkep basah ini ya? Tukang tambal ban gerobak ya? Iya. Kita mau tangkep basah dia. Kita mau kasih pelajaran. Hah? Mau kasih pelajaran? Mm-hmm. Jangan dong, No. Kan bisa diomongin baik-baik. Apalagi sekarang udah malam, No. Siang aja. Entah kalau udah malam gini kan jadi rusuh. Sel, ya. Ini urusan yang jantan, yang cemen. Tidur aja di rumah. Pulang aja. Yaudah. Pulang aja. Iya, pulang. Yaudah, yuk kita berangkat lah. Jangan kantil nih sekarang nih. Ya, udah, nungguin yang lain mah kelamaan. Gak ada gerak, ngomong doang. Ya, Sel, berangkat dulu ya. Yuk. Hei, sekarang bagi tugas ya. Ya. Nih, Irul, gua sama Ruli. Langsung ke jalan kantil. Lai sama Deki, ya, lo muter lewat jalan tulip ya. Ya siap. Yaudah kita duluan. Yuk. Tati lo. No, tati lo. Tadi dia ganti baju. Terus sekarang dandan banget. Iya lo Her. Ya ini gue lagi otw ke rumah lo. Oh, gak usah ke rumah ya? Oh, iya. Oke deh, bye. Mbak, nanti turunin aku di Jalan Mawar aja ya. Tapi kan di orderannya Jalan Melati, Dek. Aduh, Mbak, udah deh ya, turutin aja. Ya, dia malah bohong sama ibunya. Mas, cepetan Mas. Udah malam ini. Iya Mbak. Nanti kita potong di Jalan Anyelir ya, biar cepet nyampenya. Enggak usah Mas, lewat jalan biasa aja. Oh, tapi kalau lewat Jalan Anggrek itu macet biasanya Mbak. Ntar kelamaan loh nyampenya. Enggak apa-apa Mas. Saya baru ke Jakarta, jadi saya cuma tahu jalan itu aja. Oh, iya Mbak. Kalau mau mencet-mencet HP, mendingan saya berhenti aja ya. Bahaya kalau sambil jalan gini. Enggak usah Mas. Enggak apa-apa. Iya udah deh. Dia beneran mau diturun di sini aja? Iya Mbak. Oh iya bentar. Ongkosnya jadi berapa? 20.000 aja. Nih. Oh iya. Bener, gak apa-apa ya, aman ya. Saya tinggal ya. Oke, udah. Udah, Mira duluan ya. Ya, hati-hati sar ya. Ya. Udah rapi kan? Udah. Gue juga udah sih. Udah, Kak. Kita duluan ya. Dah.
Assalamualaikum. Oh, ibunya Fani. Iya, Bu. Barusan Faninya saya turunin. Iya, tapi bukan di rumah temannya, Bu. Gimana ya? Man, Man. Berisik lu, Man. Michael. Ngapain lu? Tolongin gue dong. Oh. Mbak, sebentar ya. Saya mau nolongin teman saya. Oh, Mas, nggak bisa antar aja, Mas. Nggak bisa, Mbak. Kayaknya teman saya butuh pertolongan cepat nih. Duh. Maaf ya. Sebentar aja. Mbak jangan kemana-mana, oke? Kenapa motor? Nggak tahu nih, Man. Tiba-tiba mogok aja dia. Masa sih? Tolong dong, liatin. Coba gue liat ya. Aduh, oke. Okay. Wah, Kel. Ini kayaknya businya kotor doang nih. Oh, busi doang ya? Mm-mm. Yakin? Ya, insya Allah ya gue coba ya. Ah. Coba gue starter ya. Harusnya sih udah nyala. Oh, udah. Nyala dia, Man. Nyala. Man. Penumpang lu kok lari? Oh iya. Mbak, kok kabur? Gue kejar ya, bentar ya. Gue ikut ya. Iya, iya, iya. Tolong! 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 Ada apa, Mbak? Ada yang mau rampok saya. Mana? Itu, Mas. Oh. Itu. Mbak, kok kabur sih, Mbak? Ini orangnya, Mbak. Ini orangnya, Mbak. Ada apa nih? Ini, Mas ini mau ngerampok saya, kan? Ngerampok, Mbak? Iya, bener. Bukan, ini salah paham nih pasti. Mbak, saya ini driver OKJack. Saya karyawan di OKJack. Kalau nggak percaya, Mbak telepon deh kantor saya. Saya bisa memastikan kalau yang ngomong tadi itu memang Mas Firman, Mbak. Dan dia itu memang benar driver OKJack. Oh, gitu ya, Mbak. Jadi, saya salah sangka ya. Maaf ya, Mbak. Mbak, makasih ya, Mbak. Mas, maaf ya, Mas. Saya sudah salah sangka. Ya, maklum, saya baru ke Jakarta. Saya takut sama orang jahat.